Balai Higien Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Yogyakarta memantau kualitas udara ambien di dua pos pengamatan Gunung Merapi. Tim juga mengambil sampel udara untuk dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Pengamatan dilakukan di Ngepos dan Babadan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Hasil pengamatan menunjukkan adanya deflasi atau pengampisan di Gunung Merapi. Ini diketahui sebagai tanda proses pengosongan tubuh gunung pasca letusan freatik Gunung Merapi beberapa waktu lalu. Pengosongan itu memungkinkan magma bergerak secara mudah ke permukaan. Untuk itu, masyarakat diminta terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Merapi melalui berita dan sumber informasi terpercaya, yakni BPPTKG, BMKG, dan Badan BPBD. Kepala Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Yogyakarta, Endang Siwi Endiningsih, mengatakan pemantauan itu penting dilakukan untuk kesehatan masyarakat yang terdampak hujan abu vulkanik. Pasca letusan freatik, hujan abu vulkanik mencemari sejumlah wilayah sekitar Gunung Merapi. Kami cuma monitoring rutin saja, jadi monitoring kualitas udara ambien yang mungkin karena pada saat ini kan Gunung Merapi baru freatik ya. Sering hujan abu juga. Iya, hujan abu seperti itu. Jadi kami ingin mengetahui kondisi cuma. Terus